Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Villa Nusa Indah, Bekasi, Jawa Barat. Inilah detik-detik saat pelaku berusaha membawa kabur satu unit motor metik yang terparkir di garasi sebuah rumah. Dari rekaman tersebut, terlihat seorang pria dengan jaket biru berusaha membobol kunci kontak motor sambil memantau situasi sekitar. Kejadian terjadi pada malam hari saat sang pemilik terlelap tidur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.